Halo teman-teman, selamat datang kembali di Matematika bersama saya. Karena dalam part video ini kita akan membahas soalnya. Di sini ada suatu lingkaran, kemudian ada dua garis di sini. Di sini ada panjangnya 3, 1, 2 dan x. Nah, yang ditanyakan di sini adalah x itu bagaimana. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan soal atau materinya, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini. Nah, sebelum menjawab ini teman-teman, kita harus mengetahui hal ini dulu atau konsep ini ya. Di sini ada sebuah lingkaran, kemudian ada dua buah garis. Saya taruh begini ya, teman-teman atau adik-adik ya. Di sini anggaplah di sini ya. Ini hanya cakaran saja. Misalnya di sini adalah A, kemudian di sini B, ini C dan di sini D, di sini P. Jadi ketentuan yang berlaku di sini teman-teman yaitu AP dikali dengan PB. PB ya. Jadi AP PB. Jadi begini teman-teman ya, ini dikali kemudian ini ke sini ya, sama dengan PC atau CP. PC dikali PD. PD sama ya prosesnya. Ini kemudian di sini kita kali ke sini, sama prosesnya. Jadi ini konsep yang harus kita ketahui ya teman-teman atau adik-adik ya. Nah, oke, berdasarkan konsep yang tadi itu yang barusan saya jelaskan, di sini bisa kita mengetahui bahwa x dikali dalam kurung x tambah 3 itu sama dengan di sini 2 dikali dalam kurung 2 tambah 1. Jadi di sini kita kali masuk saja x pangkat 2 tambah 3x. Di sini 2 dikali 3. Nah, di sini x pangkat 2 tambah 3x, saya langsung saja di sini teman-teman, 2 kali 3 itu kan 6. Jadi di sini kurang 6. Di sini sama dengan 0. Jadi d itu sama dengan b pangkat 2 kurang 4ac. Nah, di sini D sama dengan B-nya kan 3. Jadi 3 pangkat 2 kurang 4 dikali 1 dikali minus 6. Jadi di sini 9 ditambah 24. Di sini diskriminannya, ini 9 tambah 24 adalah 33. Nah, ini lebih besar dari 0. Ternyata akar-akarnya itu adalah bilangan real teman-teman ya. Jadi imajinernya tidak ada. Jadi bisa kita tulis di sini akar-akar real ya. Nah, di sini kita gunakan rumus ABC. Jadi rumus ABC itu bagaimana? Di sini saya langsung tulis saja x1 2 itu ini rumusnya min b plus minus akar d per 2a. Nah, tadi itu teman-teman di sini nilai diskriminannya kan 33. Jadi kita bisa langsung saja substitusi masuk ke sini. Jadi di sini kita ambil x1-nya dulu. X1-nya di sini kita substitusi saja nilai B-nya yang tadi. Atau mungkin lebih bagus saya tulis persamaan ini di slide yang baru tadi atau papan yang baru. Saya tulis dulu di sini teman-teman supaya kita tidak bolak-balik ya. Jadi di sini X pangkat 2 tambah 3X kurang 6 ini sama dengan 0. Jadi A-nya di sini 1, B-nya di sini 3. Dan C-nya di sini adalah sini ya, C-nya minus 6. Jadi kita substitusi saja masuk ke dalam sini. Jadi X1-nya di sini saya coba untuk negatifnya dulu. Jadi di sini min 3 dikurang D tadi ini kan teman-teman, di sini di belakang D-nya kita peroleh ini 33. Jadi di sini 33 ya. Jadi di sini akar 33 per di sini 2 dikali 2 dikali A-nya kan 1. Jadi begini ya. Jadi di sini minus 3 kurang akar 33 ini per 2. Nah, ini sebenarnya tidak memenuhi teman-teman karena negatif. Mengapa tidak memenuhi? Tidak mungkin X ini negatif ya teman-teman ya. X di sini harus lebih besar dari 0. Kenapa? Karena tidak ada satuan panjang itu negatif. Di sini tidak mungkin 0. Jadi harus di sini X lebih besar dari 0. Artinya apa? X-nya itu harus positif. Dan ini negatif, ini tidak memenuhi. Kemudian X2-nya kita coba yang untuk positifnya. Jadi sini minus 3 tambah akar 33 per 2. Nah, ini yang memenuhi karena kenapa? Ini lebih besar dari 0. Jadi jawaban yang memenuhi itu adalah ini ya teman-teman ya atau adik-adik ya. X sama dengan min 3 tambah akar 33 per 2. Oke, sekian dan terima kasih.